Hai, halo kawan-kawan pecinta catur dan selamat datang kembali di Narochels Channel. Di video kali ini, saya akan membahas partai catur yang sangat menarik yang dimainkan antara Boris Gelfand melawan Sergei Movsesian. Permainan ini terjadi pada 5 November 2021. Dan baiklah kawan-kawan, kita langsung ke permainan. Di sini Boris Gelfand sebagai putih dan Movsesian memegang hitam. Permainan dimulai dengan D4 dan D5, lalu C4, pembukaan Queen Gambit, di plus love defense pion C6. Kita percepat dikit ya. Kuda F3, kuda F6, dan kuda C3. Dengan keluarnya 3 kuda seperti ini, kalau mau belajar berarti variasi 3 kuda atau 3 knight variation. Sekarang pion menerima gambit di C4. Lalu pion E4 menyerang balik dengan gajah. Nah, karena pion C4 ini tadi menerima gambit dan bisa dilindungi dengan pion B5, berarti variasi ini disebut dengan Keller Gambit. Sebenarnya mudah kan? Ya, pion B5 melindungi pion, gajah ke E2 persiapan untuk rokade pendek. Lalu pion E6 bersiap dengan ide yang sama setelah mengeluarkan gajah. Di sini Gelfand belum rokade pendek, tapi pion A4 terlebih dahulu. Variasi ini bisa dibilang cukup ekstrim ya. Ya, kalian bisa lihat sendiri. Setelah pion maju ke B4 menyerang kuda, di sini sebenarnya hanya ada 3 pilihan. Tapi memundurkan kuda bukan yang dipilih Gelfand. Jadi pion E5 balik menyerang kuda. Ya, hitam hanya punya satu gerakan terbaik yaitu memakan kuda. Dan setelah Gelfand juga memakan balik kuda, pion terus memakan B2 menyerang benteng. Memakan pion dengan gajah biasa dimainkan, tapi Boris Gelfand kembali dengan jalur ekstrimnya, pion memakan pion balik. Udah jelas ya, pion memakan benteng promosi menteri, dan balasan yang sama di pihak putih promosi menteri. Baru 11 langkah aja, udah ada 4 menteri di papan kawan-kawan. Dan mau seperti apa game ini nantinya? Tapi sekarang giliran Movsesian. Tentu menteri ke A5 skak. Nah, saya tanya kalian, apa gerakan terbaik putih di posisi ini? Saya yakin kalau kalian mau jujur, pasti ada yang jawab gajah ke D2 mengancam balik menteri. Dan saya akan tunjukkan kelanjutannya, agar kalian yang memilih gerakan ini nggak mengulangin lagi. Ini udah jelas blunder kawan-kawan. Karena menteri memakan menteri skak, memakan dengan raja lebih buruk lagi. Setelah menteri memakan pion skak atau pion C3, gerakan terbaik memakan dengan gajah, lalu pion C3 mengancam gajah. Dan gajah ini harus dipasrahkan dengan memainkan rokade pendek kawan-kawan. Karena jika gajah pergi mau kemanapun, misal saja ke H6 mengancam skakmat, jawabannya akan tetap sama. Pion C2 skak, menutup dengan gajah, pion makan gajah skak, raja makan pion, menteri kari A4 skak, raja E2 ada gajah A6. Raja C1, menteri ke A1 skak benteng. Posisi ini akan sangat buruk buat putih. Atau jika ditutup dengan kuda, lihat, peta kelima sekarang bisa dimanfaatkan. Tentu pion kali gajah skak, raja memakan menteri, menteri ke A4 skak, kuda menutup, dan menteri memakan gajah. Hitam unggul 2 gajah, dan sangat jelas akan diunggulkan untuk menang. Dan kita kembali ke permainan. Jadi hanya ada satu jawaban, Boris Gelfand menutupnya dengan kuda. Tapi tetap sama, pion C3 mengancam kuda. Sekarang kalian tahu, apapun yang menutup di sini harus dipasrahkan. Oleh karena itu, Boris Gelfand langsung rokade pendek, mengorbankan kuda. Dan jelas pion memakan kuda. Pion dimakan balik dengan gajah, mengancam 2 menteri. Tentu pertukaran menteri terlebih dahulu, yang dimakan kembali dengan benteng. Baik, menteri masih terancam. Dia memakan pion A4 sekalian. Lalu jawaban yang sama. Terlihat seusai pertarungan ini, putih kalah 1 kuda guys. Tapi apakah hitam yang diunggulkan? Di kelas pecatur biasa emang iya. Tapi di kelas lanjutan belum tentu. Kita juga harus melihatnya dari aktivitas buah dan keselamatan raja kan kawan. Lihatlah lebih dalam. Kedua gajah ini bisa bergerak langsung untuk membuat beberapa ancaman. Hal inilah yang gak dipunyai hitam saat ini. Tapi kita lanjut dulu. Pion A5 dimainkan,
dibalas dengan pion ke-4. Jika dilihat dari jalurnya, mereka masih ingin memanggil menteri sekali lagi. Baik benteng A7, antisipasi gajah ke-5. Pion terus maju ke-5, gajah ke-6 menawarkan pertukaran. Galvan menolaknya dengan gajah ke-F3, dan perlu diketahui, menteri memakan pion gajah ke-E3 ya. Jadi benteng ke D7 terlebih dahulu, sekaligus menambah tekanan pion. Boris Galvan gak peduli dengan pion E, karena tetap memajukan pion ke H6. Benteng memakan pion, dijawab dengan gajah ke H5, membuat ancaman di pion F7 guys. Benteng kembali lagi, dan menteri ke G8 memaku gajah sekaligus membuat jalan pion untuk berpromosi lagi. Posisi ini direspon move Sesian dengan gajah ke D3 menjaga petak H7. Trik yang bagus dari Boris Galvan, gajah ke G5. Nah, lagi nih, menurut kalian, apa tujuan utama gerakan ini kawan-kawan? Ya, tentu gajah F6 G7 membuat ancaman skakmat sangat logis. Tapi untuk sekarang ini, saya rasa benteng memakan gajah lebih masuk akal guys. Karena jika benteng memakan benteng, menteri makan F7 skakmat. Jadi gajah ke G5 ini bukan gerakan yang sembarangan ya. Oleh karena itu move Sesian membalas dengan gajah G6, mengancam gajah, dan juga mengancam benteng. Memakan benteng saya rasa blunder ya, karena hanya akan dimakan dengan kuda. Nah, lalu apa yang dimainkan Boris Galvan untuk menyelamatkan keduanya sekaligus? Kita perhatikan, jika gajah memakan gajah, pion bisa maju ke H7. Jadi benteng ke E1 terlebih dahulu masih mengorbankan gajah. Dan lagi-lagi ini bukan gerakan ngasal ya. Coba perhatikan benteng ini, dia mengancam pion E6. Sedikit kita perdetail lagi ya. Untuk contoh gerakan random, menteri ke D4 ikut menjaga petak H8, sehingga benteng ini akan memakan pion E6 skak. Pion memakan benteng, gajah memakan gajah jelas skakmat. Atau benteng menutup, tetap aja dimakan skak, raja D8, dan menteri memakan gajah skakmat. Dan okay, kita kembali ke permainan. Jadi saya rasa mau nggak mau, move Sesian memakan gajah. Jelas pion maju ke H7, untuk satu langkah lagi berpromosi menteri. Andai kata menteri D4, mau pion promosi atau gajah ke H6, jelas putih lebih diunggulkan. Jadi move Sesian membawa menteri ke B4, okelah. Sekarang dia udah pasrah pada keadaan. Ya biar aja menteri berpromosi, lagi pula menteri memakan benteng adalah skak. Dan hitam masih punya banyak sekali perwira. Namun ternyata bukan pion promosi menteri kawan-kawan. Galvan masih lagi mengorbankan bentengnya untuk memakan pion skak. Dan jelas benteng dimakan pion, menteri memakan balik skak, benteng menutup skak. Entah ini trik dari Movesian atau bukan ya. Mari kita lihat lagi. Terlihat jika gajah memakan benteng sangat bagus bukan? Karena jika dimakan balik dengan menteri, tinggal pertukaran dan pion promosi menteri. Atau dimakan dengan gajah, pion bisa langsung berpromosi menteri skak. Tapi ini adalah blunder. Karena hitam bisa membalas dengan menteri ke B1 skak, raja ke H2, dan menteri memakan pion. Hilang sudah harapan menang untuk putih. Mau gajah discover skak manapun, tutup saja dengan gajah. Menteri C8 skak, raja naik ke F7, dan udah nggak ada lagi skak. Gajah masih terancam, dan yang lebih buruk lagi, jika putih memakan gajah dengan ide, jika gajah dimakan raja, menteri bisa memakan kuda. Sayangnya bukan itu, tapi gajah G4 skak star. Sebuah trik natural yang sangat bagus dari Sergei Movsesian. Dan okay, kita kembali ke permainan. Di sini Boris Galvan tidak memakan benteng, tapi menambah waktu terlebih dahulu yang ditandai dengan menteri ke C8 skak, raja F7, menteri F5 skak, raja E8, menteri C8 skak, raja ke F7, menteri ke F5 skak, raja balik lagi, dan jika menteri C8 itu akan menjadi draw karena 3 kali repetisi ya. Tapi di sini Boris Galvan nekat, dia berpromosi menteri. Gerakan ini mengizinkan move Sesian untuk melakukan skak dengan benteng. Okay, paksa raja ke H2, dan lihatlah, menteri masih mengancam gajah. Jika menteri ke D6 skak,
hanya akan ditutup dengan gajah. Oleh karena itu, Moff Sessian menyerang dengan gajah G4, lalu Menteri G6 skak, paksa Raja D7, Menteri F7 skak, gajah menutup skak, lanjut Menteri G8 skak, Raja C7, dan setelah gajah memakan gajah, permainan yang sangat epik ini sudah berakhir. Walaupun tadi kita sempat melihat ada krisis waktu, tapi saya rasa di sini Sergei Moff Sessian menyerah. Karena ancaman ini udah sangat jelas. Gajah menyerang menteri dengan second attack discover skak. Jika tidak dimakan, gajah D8 tentu akan terjadi skakmat. Dan kita langsung saja lihat jika permainan sampai dilanjutkan. Mau dimakan dengan menteri ataupun benteng, tetap saja menteri F memakan balik skak. Setelah menteri memakan menteri dan dimakan kembali skak, kuda D7 menutup skak dan gerakan pembunuh menteri G4 menyerang gajah yang membuatnya hanya punya dua pilihan. Jika ke D1, menteri E1 menyerang gajah dan pion skak. Dan jika gajah H5, pion G4 akan gas lagi kawan-kawan. Ya, gajah harus memakan pion sih. Tapi jika ke F7, maka pion F4 atau G5 ini akan benar-benar promosi menteri lagi. Atau ya udahlah, menteri F4 skak, raja B6, dan makan gajahnya. Nggak ada lagi kesempatan menang buat hitam. Sebuah serangan yang sangat brutal dari Boris Galvan. Dan seperti yang saya katakan tadi, jika dilihat dari perwira saja, hitam tadi unggul kuda. Tapi bagaimana aspek lainnya? Sebenarnya jika kalian masih ingat, saya udah pernah jelasin ya. Untuk menilai sebuah bangunan, kalian perlu melihat aktivitas buah, materi, posisi, dan yang paling penting adalah keselamatan raja. Sekedar mengingatkan aja ya, siapa tahu ada yang belum tahu juga kan? Dan okelah kawan-kawan, sekian dulu video kali ini. Semoga video dan partainya bisa menghibur dan bermanfaat. Dan adanya salah kata, saya mohon maaf. Salam Chess Lovers, terima kasih.